Edon One Punch Man. Halo guys, welcome to my channel pecinta game Amin. So di video kali ini saya bakal bikin video review Edon One Punch Man. Jadi di Edon kita bisa menjadi Saitama Sensei guys. Tapi sebelum nonton video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian klik dulu tombol like dan subscribe di bawah sini guys. Please tolong subscribe channel ini. Okay? Terima kasih antara like dan subscribe di bawah guys. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi langsung saja kita mulai videonya. Oke, let's go. Dan oke guys, ini saya udah masuk ke dalam gamenya. Jadi ini dia guys, addonnya guys, Saitama Sensei. Oke, jadi ini addonnya guys. Langsung kita bakal review dari yang pertama aja. Oke, let's go. Dan oke guys, ini addon yang yang pertama aja. Ini ada apa nih guys? Bentar guys, ini ada kayak kelihatannya ini apa guys? Gak bisa guys. Nah, untuk cara memakai, kalau memakai kayak Saitama Sensei atau itu jubahnya atau itunya guys, tinggal jongkok aja aja guys, seperti biasa. Ini aja elemen tuh furgo nggak bisa dipakai, juga ada monstro nggak bisa. Ini apa nih, nggak bisa dipakai juga guys. Tempat nggak bisa, nggak bisa. Cuma hiasan doang ini guys. Oke, mungkin kita bakal lanjut untuk patch yang selanjutnya aja. Oke, let's go. Dan lalu guys, nih untuk patch selanjutnya aja. Oke, ini ada elemen tuh aqua. Ini gimana guys? Nggak bisa dipakai cuy. Dan bisa nggak? Nggak bisa guys. Ini ada apa guys? Sojo serio gimana? Oh, bisa dipakai nih guys. Wow. Tadi saya coba ganti kamera dulu, oke, kita langsung ganti kamera dulu, oke, let's go. Dan ini dia guys, Mericho. Bentar guys, Sucu Mericho, ini kan saya tahu yang terkuat itu guys. Coba guys, kita coba pukulannya. Dan ntar saya bakal coba ntar saya bakal coba tes juga pukulannya gimana sih. Oke, kita bakal coba ini guys, yang saya tahu jubahnya yang paling kuat nih guys, atau pukulan yang paling dahsyat, oke, atau Saitama yang asli guys. Oke, kita bakal review pukulannya ya, let's go. Oke, ini udah siapkan guys, panda, nggak tahu panda itu darahnya berapa guys. Tapi coba kita pukul, apakah sekali pukul nih guys, cek dulu cuy. Bam, Saitama Sensei sekali pukul boy, auto mati guys, gila. Saitama ngeri guys, Saitama guys. Ntar kita buang dulu nih apa cuy. Dan larinya juga cepet banget guys, ini larinya cepet banget, gila. Wow, lompatnya tinggi banget juga. Wow, larinya cepet banget guys, gila. Dan pukulannya juga ngeri guys, sekali pukul mati semua musuh guys. Ini apa kau ya, sekali pukul mati kau. Bam, mampus. Ini baiknya kita bakal lanjut untuk untuk addon yang berikutnya. Let's go. Guys, berikutnya ini ada apa nih? Berikutnya ini ada monster. Iya guys, sebelum itu jangan lupa minum susu guys ya, supaya efeknya bisa menghilang guys, oke. Kita minum susu dulu cuy, biar efeknya menghilang. Ini ada monster no name apa nih? Oh, bisa dipakai guys. Jadi apa kita guys? Tadi saya ganti kamera dulu guys. Wih dia guys, kita jadi apa guys? Jadi kayak monster gimana gitu guys. Ini kayaknya lengkap full One Punch Man cuy. Oke, kalau kalian suka One Punch Man ini wajib kan download guys, atau ini guys, keren banget guys, oke. Ini jadinya keren banget guys, One Punch Man cuy. Wow, ini apa guys? Rambut pirang bos. Keren banget sih, oke. Kita bakal lanjut untuk addon yang berikutnya cuy. Let's go. Dan ini untuk yang berikutnya cuy, ini ada apa guys? Dan ini ada apa? Ada Bunho Vigo apa nih? Bam. Wow, ini pukulan Saitama yang api guys. Bentar kita hilangin dulu efeknya guys. Coba guys. Biar tahu efeknya apa aja cuy, oke. Saya tadi lupa menghilangkan efeknya. Bentar, sorry banget guys. Bisa dipakai lagi guys. Nah, kayak gini guys. Pukulan Saitama. Ini pukulan Saitama api atau pukulan siapa guys? Lupa guys. Kalau kalian tahu terus di kolom komentar cuy, oke. Kita bakal lanjut untuk addonnya berikutnya. Oke, let's go. Oke, ini untuk addonnya berikutnya aja ada apa nih? Kita Forja Komune. Enggak bisa dipakai. Ini lanjut lagi guys, ini ada elemen tuh vent tuh. Masih enggak bisa dipakai. Oke, mungkin kita bakal lanjut tuh patch yang kedua aja. Oh ya, ini belum guys, belum kita review. Ini ada monstero. Ini kok enggak bisa dipakai, guys. Oke, dispon enggak tahu, guys. Oke, mungkin kita bakal lanjut tuh patch selanjutnya aja. Oke, let's go. Dan guys, ini untuk addon addon. Ini untuk patch selanjutnya yang kedua, yang ketiga sih. Ini ada Super Fortune nih apa guys? Nggak bisa dipakai, bisa dilempar kan? Nggak bisa dilempar juga guys. Kita review yang ini lagi guys. Yang selanjutnya guys, ini ada Forja. Nggak bisa dipakai pula.
kita ambil lagi. Ini ada Genos guys, Genos yang versi kedua, jadi kita bakal coba guys. Wow, Genos Kun yang versi kedua guys, gila, keren sih guys. Oke, kita bakal lanjut untuk yang berikutnya. Oke, let's go. Kita mode Phoenix bisa dipakai nggak? Oh, bisa dipakai guys. Wow, mode, oh mode itu yang itu guys ya, yang lawannya Saitama juga nggak tahu guys, lupa guys. Ini bisa terbang guys, berarti terbang tinggi guys, seperti burung elang sih. Oke, mungkin kita bakal lanjut untuk addon yang berikutnya. Let's go. Dan ini yang berikutnya juga, ini ada Raja Alien. Ini gimana makanya, gimana bisa dipakai? Bisa diklik nggak? Nggak bisa bro. Kita lanjut lagi guys. Ini ada Oba 100, apalagi nggak bisa dipakai. Ini ada Raja Kibur, nggak bisa dipakai juga guys. Oke, mungkin kita bakal lanjut untuk patch yang ke selanjutnya aja. Oke, let's go. Oke guys, ini untuk oke guys ini untuk patch yang keempat. Ini ada apalagi? Ini ada Elemental Terra, nggak bisa dipakai juga. Ini ada Super TP, nggak bisa dipakai. Ini ada Cholula Monstro guys, nggak tahu ini buat apa sih guys. Oh, bisa dimakan cuy. Nggak ada apa-apa. Bisa diklik juga guys, ini juga gimana nggak bisa diklik. Kita lihat lagi, sini ada armor burus. Ini apa armor burus ini guys? Wow, keren banget sih. Wow, kayak gini guys. Wow, keren banget guys. Kayaknya ini sakit sih guys. Kita bakal lanjut lagi guys untuk yang berikutnya aja. Let's go. Ini ada Soul normal. Wow, ini yang Saitama pertama nih guys. Saitama level pertama guys, bukan yang level tadi guys, level mengerikan guys. Ini cuma berapa pukul, ini lama sekali matinya guys pukulannya aja. Oke, kita bakal lanjut untuk addon. Kita bakal lanjut untuk yang berikutnya juga. Let's go. Channelnya untuk yang berikutnya ada Boros. Wow, ini Boros yang raja terakhir pas melawan raja planet lain guys, yang pas dilawan Saitama guys, susah banget guys. Oke, tapi ini bisa mati juga akhirnya guys. Oke, ini dia si Boros, ngeri banget dia guys. Oke, jadi kita bakal lanjut untuk yang berikutnya. Let's go. Lalu guys, ini yang berikutnya guys, ini ada OPM Mortar apa nih? Wow, yang saya tambah ngamuk guys, yang pas pelatihan sama Genos Kun. Oke, okay? Genos Kun dong, pelatihan sama Genos guys. Ini pas Genos ngajak bawaan si Saitama Sensei guys. Saitama Sensei mukul Genos Kun, Genos pakai kekuatan ini guys, gila guys, ini kekuatan sakit banget guys. Kita bakal lanjut untuk addon yang berikutnya aja. Let's go. Dan oke, untuk kekuatan yang berikutnya guys, ini kayaknya oh my God, keren banget. Wow, bisa mengendalikan api guys, gila, gigi banget cuy. Ini bisa mengendalikan api kita guys. Wow, keren banget, sumpah keren banget. Atau berfasi pulang download atau ini di link deskripsi video guys. Oke, okay? Mungkin kita bakal lanjut untuk addon yang berikut, untuk patch yang berikutnya cuy. Let's go. Karena mungkin untuk patch yang terakhir cuy. Oke, okay? Ini patch yang terakhir guys. Ini ada mode Garu. Wow, ini Garu guys. Ini Garu yang itu guys. Aduh, malam pula. Ini ada Garu guys, si musuhnya Saitama juga guys. Oke, kita lanjut lagi untuk yang berikutnya aja. Let's go. Dari Sonic guys, Sonic yang kecepatannya seperti cahaya katanya guys. Oke, bam, ini si Sonic guys, kecepatannya seperti cahaya katanya guys. Tapi masih lebih cepat Saitama Sensei guys. Ini apa nih, cepat ya cepat, tapi kamu masih kalah sama Saitama Sensei guys. Oke, kita lanjut lagi untuk yang berikutnya aja. Oke, let's go. Si Genos Kun yang level 1 juga. Bam. Gimana guys? Bentar. Kok enggak ada perubahan sama sekali, bro? Enggak ada perubahan kayaknya guys ya. Cuma dipakai doang aja. Enggak kelihatan armornya sumpah guys, oke. Okay? Kita bakal lanjut untuk yang berikutnya. Let's go. Jadi guys, untuk yang terakhir mungkin ya. Ini mungkin untuk yang terakhir, oke. Okay? Ini ada si sayap gitu guys. Wow, bisa terbang kayaknya. Bisa terbang gak? Bisa guys, oke, okay? Mungkin di video cukup sekian guys, oke, okay? Sekarang saya mau balik ke depan. Oke, okay, let's go.
Dan oke guys, mungkin video saya cukup sekian guys. Terima kasih yang telah menyaksikan video sekali sebagai review, oke. Dan yang belum like dan subscribe, yuk like dulu dan subscribe tuh guys, oke please, oke. Terima kasih yang telah like dan subscribe yuk. Oke, mungkin video saya cukup sekian guys. Goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe tuh guys, oke. Bye bye guys semuanya, dadah. Bye bye, dadah.